گوش به فرمان. ستون خودرویی و محموله ارتش جمهوری اسلامی ایران آماده. رانندگان سوار بر خودروها، خودروها آماده. چراغ‌ها روشن. برژه ستون به ستون، هر ستون به مسافت یک نماینده. آهنگ حرکت 10 کیلومتر. ستون یکم حرکت. Presiden Iran Ibrahim Raisi mengancam akan menyerang jantung Israel jika negara tersebut membuat langkah sekecil apapun terhadap Republik Islam. Ancaman itu diungkapkan Ibrahim Raisi saat parade militer yang digelar Senin 18 April 2022 di tengah pembicaraan yang terhenti antara Teheran dan kekuatan dunia untuk menghidupkan kembali Pakta Nuklir 2015. Israel diyakini memiliki satu-satunya senjata atom di Timur Tengah. Israel menyatakan tidak akan terikat oleh kesepakatan nuklir Iran yang pada akhirnya dapat mengambil tindakan sepihak terhadap situs nuklir Iran. Rezim Zionis Israel, Anda harus tahu, jika mengambil tindakan sekecil apapun terhadap bangsa kami, angkatan bersenjata kami akan menargetkan jantung rezim Zionis, kata Raisi dalam pidato yang disiarkan televisi pada parade militer untuk menandai Hari Tentara Nasional. Ibrahim Raisi berpidato di depan tentara Iran. Raisi berdiri bersama perwira militer. Dalam peringatan itu, helikopter terbang di atas dan penerjun payung mendarat di atas area parade di dekat makam Ayatullah Ruhullah Khomeini, pendiri negara Islam. Amerika Serikat dan Iran telah terlibat dalam pembicaraan tidak langsung selama lebih dari 1 tahun untuk menyelamatkan fakta nuklir tersebut. Namun pembicaraan terputus pada 2018 dan Washington menetapkan kembali sanksi terhadap Teheran. Tetapi pembicaraan dihentikan bulan lalu karena masalah yang belum terselesaikan. Penyebabnya, apakah Amerika Serikat akan menghapus Korps Pengawal Revolusi Islam dari daftar organisasi teroris asing Amerika Serikat seperti yang diminta oleh Teheran? Berdasarkan kesepakatan itu, Iran membatasi upaya nuklir dengan imbalan bantuan dari sanksi ekonomi. Raisi menuduh Israel telah menyerang fasilitas yang terkait dengan program tersebut dan membunuh ilmuwan nuklir Iran. Israel tidak membantah atau membenarkan tuduhan tersebut. Dalam parade militer di Iran, rudal, pengangkut personil lapis baja, pesawat pengintai tak berawak dan kapal selam kecil ikut ambil bagian. Strategi kami adalah pertahanan dan bukan pelanggaran, kata Raisi. Ia menambahkan bahwa tentara Iran menggunakan kesempatan sanksi dengan sangat baik untuk memberdayakan diri. Industri militer kami sekarang dalam kondisi terbaik, katanya.